Sederolun wisata Aceh Jaya kini tak sebatas pada keindahan pantai saja, tapi juga sebuah taman bunga yang baru-baru ini membuat heboh media sosial di Aceh. Spot terbaru wisata yang sedang viral itu adalah Selokia Garden yang berlokasi di kawasan desa Alupet, Kecamatan Panga, Aceh Jaya. Dari Facebook, dari IG teman-teman, media sosial. Ini kayaknya ya bagus ya, maksudnya indah. Jarang ada di Aceh Jaya taman bunga seperti ini. Hamparan bunga ragam warna ini sendiri dibangun oleh seorang pemuda setempat dan kini ramai dikunjungi wisatawan. Pemiliknya memanfaatkan 1 hektar lahan untuk kemudian ditanami berbagai jenis bunga dengan warna yang beragam pula. Dibuka untuk siapapun yang ingin berkunjung, pemilik memberlakukan tarif Rp10.000 dengan durasi berada di taman tanpa dibatasi. Bagaimana Sederolun, Anda tertarik juga untuk mengabadikan foto di sini? Dari Calang, Rizky Bintang, Serambi On TV.